Udah siap semua? Ya Pak. Siap. Oke. Baik ya. Untuk malam hari ini, saya akan menyampaikan kepada teman-teman media beberapa hal yang guna menghindari spekulasi-spekulasi yang berkembang di media sosial ya khususnya. Ada juga berbagai macam pertanyaan dari berbagai macam media maupun masyarakat bahwa dari pihak pengacara akan mengajukan otopsi ulang. Tapi dalam istilah kedokteran forensiknya itu adalah ekshumasi. Ekshumasi itu adalah penggalian kubur yang kemudian dilakukan ini dalam rangka untuk keadilan. Ekshumasi itu. Selain demi keadilan, ekshumasi itu harus dilakukan oleh pihak yang berwenang. Dalam hal ini penyidik. Karena ini menyangkut masalah otopsi ulang atau ekshumasi tersebut, orang expert yang harus melakukan dalam ini siapa? Dalam ini adalah kedokteran forensik. Kedokteran forensik Polri tentunya tidak bekerja sendiri. Kami juga meng-hire dari pihak. Dalam rangka untuk apa? Untuk betul-betul hasilnya itu sahih dan bisa bertanggungjawabkan dari sisi keilmuan dan dari semua metode sesuai dengan standar internasional. Jadi otopsi mayat atau ekshumasi itu ada standar internasional dan itu akan diaudit karena sesuai dengan standar kode etik profesional. Oleh karenanya hasil komunikasi saya malam ini dengan individu dari pihak pengacara apabila mau mengajukan ekshumasi dari penyidik terbuka. Ini sesuai dengan komitmen Bapak Kapolri bahwa proses penyidikan ini akan dilakukan seterbuka mungkin, setransparan mungkin, dan tentunya proses penyidikan harus memenuhi kaidah-kaidah scientific crime investigation. Itu hal yang mutlak yang harus dilakukan. Dan pada kesempatan hari ini juga saya sampaikan kepada teman-teman sebagai wujud keterbukaan dari penyidik, insya Allah besok dari pihak keluarga akan diterima oleh penyidik dan tentunya didampingi oleh pihak pengacaranya. Nanti penyidik dalam hal ini akan menyampaikan kepada kedokteran forensik, mengumumkan kepada atau menyampaikan kepada pihak keluarga dan pengacaranya tentang hasil otopsi yang sudah dilakukan. Dari hasil otopsi dilakukan nanti ada gambaran dari pihak keluarga, pihak pengacara untuk apa? Untuk menghindari spekulasi-spekulasi yang berkembang saat ini. Saya menyampaikan dalam hal ini, tolong biar orang-orang yang expert di bidangnya juga menyampaikan. Jadi contoh misalnya, luka-luka karena benda ini, karena benda ini, karena benda ini. Ini kan dibawa ke arahnya ke persaksi lagi, spekulasi-spekulasi lagi. Kenapa? Orang yang menyampaikan bukan orang yang expert di bidangnya. Ketika besok akan disampaikan oleh dari pihak tim kedokteran forensik Polri, itu nanti akan membuat informasi ini akan semakin lebih jelas dan juga bisa dipahami oleh pihak keluarga dan juga oleh pihak masyarakat. Besok insya Allah sore selesai mungkin menerima penjelasan dari penyidik dan juga kedokteran forensik, silahkan dari pihak pengacara yang menyampaikan ke teman-teman. Pak, untuk mekanisme keluarga minta otopsi ulang gimana Pak? Ya, untuk mekanismenya tentunya dari pihak pengacara mengajukan kepada penyidik ya. Ekshumasi ini kan jelas adalah bongkar kubur, kemudian penggalian mayat untuk demi keadilan. Nah, demi keadilan ini adalah sebagai bentuk transparansi. Nah, demi keadilan itu siapa yang melakukan? Adalah pihak yang berwenang. Siapa yang berwenang? Penyidik. Karena ini menyangkut masalah benda mayat, harus expert yang melakukan. Siapa? Adalah kedokteran forensik yang memiliki keahlian di bidangnya yang akan melakukan itu. Dan ini akan terang-terang di dalam setiap kasus apabila dilakukan ekshumasi, apabila diketemukan bukti-bukti tambahan untuk menguatkan hasil otopsi yang pertama, itu sangat bagus. Karena itu adalah untuk kepentingan penyidikan dan itu juga nanti diungkapkan di dalam proses persidangan. Biar permasalahan ini betul-betul terbuka, transparan dan terbuka.
bagi dengan negara Polri dengan logo mempersilahkan Pak ya. Betul. Jadi hasil komunikasi saya dengan penyidik, penyidik terbuka dan dipersilahkan dari pihak pengacara, ya, pihak keluarga untuk melakukan atau mengajukan ekshumasi tersebut. Jadi setelah pertemuan itu akan disampaikan juga itu seperti apa? Ya, pihak keluarga nanti dari pertemuan besok yang akan dilakukan oleh ya, keluarga dan pengacara. Dari kedokteran forensik yang sesuai dengan ekspertis bidangnya akan menyampaikan hasil otopsi yang sudah dilakukan. Ya kalau misalnya ada keraguan-keraguan, oh ini sangat terbuka. Silahkan dari pihak pengacara untuk melakukan atau mengajukan ekshumasi tersebut. Terus kelanjutan kasus ini kan? Ini sampai mananya sudah ditangani oleh Polda Metro Jaya? Gimana? Kelanjutan kasus ini sudah ditangani oleh Polda Metro Jaya? Mulai kemarin, dengan arah Pak Kapolri, penanganan kasus kejadian di Duren 3 diambil alih oleh Polda Metro Jaya. Kenapa hal ini dilakukan? Dalam rangka di Polda Metro Jaya penyidik-penyidiknya mungkin lebih banyak berpengalaman. Kemudian sarana prasarana yang dimiliki jauh lebih lengkap dibanding peralatan-peralatan yang dimiliki oleh Polda. Dan tentunya Polda Metro Jaya penyidiknya tidak bergerak sendiri. Tetap penyidiknya dari Polda Metro Jaya meminta dari penyidik awal dari Polda Jakarta Selatan bergabung dalam tim penyidikan. Dan tim penyidikan Metro Jaya mendapat asistensi dari penyidik Bareskrim. Dan dalam rangka untuk proses penyidikan secara ilmiah, Inavis turun, kemudian Lafor turun, termasuk kedokteran forensik turun. Dan beberapa saksi ahli yang dibutuhkan. Dan dalam rangka untuk penguatan alat bukti, itu pasti akan dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kita tahu penyidik Polda Metro Jaya dari sisi experience pengalamannya sudah sangat kuat, sudah sangat apa yang dilakukan. Kan juga mengatakan dia meminta untuk penyitaan mobil sebut berupa barang bukti mobil yang digunakan terjadi itu mengatakan kak Adi berapa bisa dimaksudkan dengan istri nanti aku juga akan berpendapat itu bisa kali yang lain meminta rekaman CCTV di panggil dalam perjalanan dari mobil ke Jakarta karena kan juga ada terjadi pengalaman terjadi dari terjadi ya, jadi gini kan, sekali lagi sampaikan untuk menghindari spekulasi-spekulasi yang berkembang, tentunya apa yang diinginkan, apa yang diharapkan, dan terkait dengan masalah suatu peristiwa pidana satu itu, pasti penyidik akan melakukan. Yaitu pertimbangan teknis secara penyidik. Ya, tentunya penyidik akan melakukan assessment. Oh ini dijadikan alat bukti, ini dijadikan barang bukti, ini bisa dijadikan, ini pasti akan diambil oleh penyidik. Ya, agar peristiwa ini betul-betul terang benderang. Dan penyidikan ini istilahnya terus akan dilakukan dan terus akan berkelanjutan dengan kesaksian-kesaksian, kemudian dengan kita mengundang para ahli agar betul-betul persembuktan secara ilmiah itu akan disampaikan oleh penyidik. Dan perlu saya sampaikan kepada kami, tidak semua informasi dalam proses penyidikan ini harus diungkap ke publik. Nanti akan dibuka sebuka-bukanya atau setransparan mungkin itu dalam proses persidangan dan seluruh alat bukti yang akan dihadirkan oleh penyidik itu akan diuji nanti dalam proses persidangan agar proses persidangan itu betul-betul apa yang diajukan oleh penyidik kemudian apa yang diajukan oleh penuntut itu betul-betul transparan dan memenuhi rasa keadilan. Pak, ini kabarnya Pak, ini katanya minta ajukan perlindungan ke LPSK, tanggapannya bagaimana? Barang ini? Kalau minta perhitungan itu kan tak konsumsional setiap warga negara. Ya berlaku ekor silahkan. Tapi proses penyidikan ini kan tetap berjalan. Apa takutnya ada ancaman tertentu begitu Pak ke barada? Kalau sudah masuk penanganannya oleh penyidikan, penyidik bertanggung jawab untuk mengamankan semuanya. Karena proses persidangan ini kan berlanjut. Ya, itu menjadi tanggung jawab penyidik. Ya, untuk melakukan pengamanan terhadap penyidik. Kasusnya kan sudah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Nah, sebelumnya kan ada pertemuan antara Irjen Ferdi Sambo. Nah, ini apakah nantinya ada apakah di sinyalnya takutnya ada konflik kepentingan? Mungkin ada korelasi terkait dengan kasus ini. Nah, yang kedua Pak, Irjen Ferdi Sambo, apakah akan ada rencana kembali dipanggil
Informasinya kan sudah sempat dipanggil oleh Tim Khusus Kapolda Kabupaten Tegal. Jadi gini, Pak. Yang penyidik ini memiliki kode etik. Yang kode itu profesi itu harus dijunjung pada penyidik. Ini menyangkut masalah trust juga. Ketika penyidik mencoba-coba tidak profesional, maka dia bisa terungkap juga. Kejadian yang antara Kapolda dengan Jambu itu secara personal. Hanya secara personal aja, rasa empatinya aja. Tapi dari polisi penyidik kan tidak bisa dicampur adukan. Polisi penyidik kan tetap jalan secara profesional, secara transparan, dan akuntabel. Jadi tidak dipengaruhi oleh kejadian-kejadian yang itu. Kemudian, tentunya ya, yang bersangkutan sudah dimintai keterangan oleh penyidik Polres Jakarta Selatan. Dari hasil keterangan awal tentunya, karena ini sudah diambil oleh Polda Metro Jaya, akan dipelajari oleh penyidik Polda Metro Jaya. Apabila ada hal yang kurang dari proses penyidikan awal ataupun pemeriksaan awal, pasti penyidik akan melakukan pemeriksaan tambahan. Ya, sampai penyidik merasa cukup, konstruksi hukumnya sangat cukup, baru nanti penyidik mungkin tidak merasa cukup, ya tidak melakukan pemeriksaan lagi. Tapi kalau saya merasa masih kurang pemeriksaan yang dilakukan di pertama, kedua, ketiga, bisa dilakukan beberapa kali sampai betul-betul penyidik merasa cukup dan semuanya yang disampaikan itu memiliki kesesuaian antara bukti-bukti yang didapati oleh para penyidik. Ya, TKP, di TKP kita tahu dalam teori Angel Tidal itu ada korban, ada barang bukti, dan pasti ada tersangka. Itu teori dasarnya seperti itu. Nah, itulah yang nanti akan diurai oleh penyidik. Ya, dalam rangka untuk membangun suatu kompleks hukumnya dengan menggunakan alat bukti yang ditemukan oleh pemerintah. Pak Kasih, terkait kan tadi dibilang bahwa pihak keluarga diperbolehkan untuk meminta autopsi dan untuk dikenakan dari kedokteran forensik. Nah, apakah dalam proses autopsi yang dilakukan dari pihak keluarga, kedokteran forensiknya ditentukan dari kepolisian atau bisa dari pihak keluarga itu sendiri? Boleh. Ya. Karena untuk ekshumasi itu kan demi keadilan kan orang-orang expert bilangnya, dari kedokteran forensik kita bisa memiliki. Dalam rangka untuk menjaga transparansi dan akuntabel, boleh kita mengambil dari ahli forensik dan universitas yang kredibel juga untuk bersama-sama menyaksikan proses tersebut dan juga pengacara yang akan menyaksikan. Ya, jadi kita akan terbuka semaksimal mungkin dalam proses penyidikan. Pak, soal mutasi adik Brigadir J dari Mabes ke Polda Jambi, dan kemudian yang kedua soal ini Pak, permintaan dari pengacara yang bukan permintaan, tapi pernyataan yang dikatakan ada penganiayaan lebih dari 1 tahun. Ya. Jadi gini, masalah mutasi itu ada permintaan yang bersangkutan, yaitu dapatnya bisa kembali ke Jambi, dan itu sudah dipenuhi oleh Mabes Polri. Karena ada korban, ada Brigadir Joshua sudah dimutasikan ke Polda Jambi dalam hal memberikan keluarga, memberikan support kepada orang tua. Kemudian, boleh deh. Yang dibuka pernyataan pengacara yang Jadi, saya sekali lagi sampaikan bahwa terkait dengan masalah dugaan luka yang bermacam-macam, dugaan pengacara ini kan itu dugaan dan spekulasi. Ya, besok akan disampaikan oleh kedokteran forensik dari hasil otopsi pertama. Ya, biar pengacara boleh menanyakan kalau terbuka. Nanti akan diambil oleh penyidik juga. Silakan. Biar keluarga besok mau menanyakan, silakan. Silakan. Kita terbuka terhadap ini. Ya. Pak Pengasar, berarti ujian Ferdi Sambo sudah diperiksa berapa kali sih Pak sama penyidik? Momennya yang dapat lebih sekali ya. Lebih sekali ya. Dari penyidik ya, dari penyidik Polda Selatan ya. Kalau dari penyidik Polda Metro, ya belum. Istrinya pun sudah kali kan Pak? Sudah diminta keterangan oleh penyidik Polres Jakarta Selatan. Untuk yang di Polda Metro kita belum. Pak, ini kan juga ada harapan dari pihak keluarga. Pasca dinonaktifkan Brigadir Di Sambo, keluarga juga meminta supaya Kapolres Metro Jakarta Selatan sama Karopaminal Polri juga dinonaktifkan karena diduga ada pelanggaran-pelanggaran prosedur yang dilakukan. Apakah ini juga jadi fokus Kapolri? Ya, tentunya Bapak Kapolri mendengarkan. Sementara masukan pasti Bapak Kapolri ini perlu terbuka, perlu terbuka, dan mendengarkan apa yang menjadi aspirasi dari semua pihak.
tentu tentunya pimpinan Polri juga akan memiliki berbagai macam pertimbangan-pertimbangan sebelum menentukan ya. Seperti halnya yang sudah dilakukan oleh Pak Kapolri kepada dari Propam ini kan mendengarkan aspirasi dan mempertimbangkan berbagai macam aspek agar pos penyidikan ini betul-betul berjalan secara transparan, secara akuntabel dan cepat. Pak Kapolri minta cepat. Kenapa cepat? Biar tidak terjadi spekulasi-spekulasi yang dikembangkan oleh pihak-pihak tertentu. Ya, ini justru akan berkaruh situasi apabila spekulasi-spekulasi yang bukan expert di bidangnya menyampaikan. Ada, nggak ada kayak banyak. Kita profesional aja. Oke, Pak. Oke, cukup ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.